Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel IK Racing Team. Terima kasih pada yang dah subscribe. Pada video kali ni ada LC135 yang convert X1R tu, LC5S. Tapi sekarang dah bukan 5S lagi guys. Dah jadi 6S. Okey, jom layan video aku sampai habis. Okey, so owner dah ada jawapan yang muktamad. Dia kata kat aku dia nak tukar head. Jadi head apakah yang dia nak gunakan? Sebelum kita nak tunjuk head tu, aku nak bagi tahu yang blok Umar yang dia bawa ni, aku kurang yakin dengan dia punya skim tingkat keliling lah. Memang over tinggi. Jadi aku risau bila aku pasang ada air keluar ke apa. Aku tak nak tanggung risiko lah, buka pasang, buka pasang. Jadinya aku terpaksa skim rata semula, lepas tu buat skim tingkat yang baru. Ni pun tinggi ni, tersangkut kuku aku macam ni. Nampak? Tersangkut kuku sebab memang tinggi. So head yang dia pilih, yang dia nak guna, head daripada Tobaki, Tobaki Golf Sensi. So Golf Sensi ni size buff dia 2225 super head. Okay, so macam mana Golf Sensi tu? Macam ni Golf Sensi, kau tengok lah Tobaki, kalau dia datangkan packaging dia semuanya memang gah belaka. So kita usah sikit. Lain macam bunyi dia. So ni lah head Tobaki 2225 yang Golf Sensi tu. So golf ni dia macam ala-ala bola golf, tengok. Golf bukan, tapi ni owner yang pilih. Dia punya buff semua cun-cun, aku nampak tak ada masalah. Ini rocker arm Tobaki dia yang sebelum ni punya, aku dah cidukkan masuk ke dalam ni. Head ni boleh dikatakan cantik lah, angle dia nampak tak? So dia dapat cantik, angle super head dengan ngam je. Sini cun-cun, sini cun-cun. Maknanya skru tepek tu akan ketuk betul-betul tengah. Dia akan kena tepat. Sebabkan dia punya ni pun masih lagi cantik. Sebelah exo pun cantik, tak ada masalah. Cun-cun kambing gitu. So lubang exo dia datangkan memang dah licin siap-siap. Mungkin ada juga yang perlu ditouch up sikit-sikit lah, tak adalah banyak sangat. Aku tinggal gram buff je, lepas tu touch up dulu sikit-sikit. Gram buff semua dah settle, aku akan buat pemasangan lah. Untuk baki, dia dah tulis sebesar-besar alam Tobaki kat sini pun ada. Dia punya ni timbul, Tobaki kat sini, lambang T dia pun dah timbul macam ni. Dekat tepi sini pun ada juga Tobaki. Yang ni dia pakai laser saja Tobaki. So nampak head head Tobaki ni kualiti dia. Sebelah sini pun ada guys, maknanya keliling pinggang. Kau jangan risau, keliling pinggang dia bagi. Sebelah sini pun sama, ada laser juga. Keliling pinggang Tobaki, memang cun-cun lah. Jadi aku pun baru nak cuba head ni, first time juga. Tak pernah try yang golf, macam mana dia punya kepaduan ke saya. Satu lagi dia ada bawa juga intake, tapi intake ni dia bukan yang sensi, kalau ikutkan sekarang ni Tobaki memang dah banyak dah keluarkan intake yang jalan sensi. So dia biasa je, dia tak porting sensi lagi. Saiz yang dia ambil 3234, aku kena porting ikut macam mana yang ada dekat head. So aku tinggal follow yang dia punya lubang ni betul-betul sebiji sama dengan head, supaya flow dia lebih cantik lah. Itu je lah, sebab aku tengok dia punya besar semua dah cun lah. Cuma bahagian sini je, bahagian sini je kita nak follow biar dia sama. Waktu dia kahwin tu, dia cun-cun, cun-cun kamjeng. Dia ada bawa juga ni tik Tobaki, dia ada bawa juga carburetor. Carburetor Tobaki ni aku pernah cuba sebelum ni, memang terbaik, tak ada masalah lagi. Tak tahulah kalau korang ada dapat apa-apa masalah ke daripada carburetor ni, korang boleh komen je kat bawah. Okay, so dia datang bawah jernih, ada juga chop Tobaki kat sini. Chop Tobaki kat situ dah ada siap. Ni yang tanggal tadi tu aku pasang siap-siap. Gitu, nampak kacau sikit. Ada juga guys Tobaki di situ. Okay, di sini pun ada, di situ pun ada, di sini pun ada, di sini pun ada. PWK 34. So carburetor dia 34mm. Power jet ada satu batang dekat sini. Dia akan tembak betul-betul daripada tengah. Daripada tengah ni, maknanya daripada tengah dia punya minyak tu lagi gah gitu. Gah. Aku nak pasang head block nanti, aku nak settlekan dulu skim tingkat semua. Dah settle, nanti waktu nak bonnet engine,
aku akan payung lah. Jadi aku dah hantar pergi skim tingkat. Okay, so blok dia skim tingkatnya macam yang korang nampak sekarang, cun-cun eh. Ni yang kita mahukan. Dia tak terlalu tinggi mengerikan ke, dia cun-cun je. Kuku kita ada tertangkut tapi dia sikit je, halus je. So pada aku ni dah cun, blok dah settle dah. Untuk head pula, okay, head aku dah siap gram valve semua. Head dah settle, dah settle gram valve. And aku ingat aku nak touch up ke apa, tapi bila aku check betul-betul tadi memang cantik. Bahagian dia punya cincin valve dengan golf yang dia buat semua dah cun-cun. Aku tak perlu nak touch up apa pun. And tak ada nak poting-poting lagi disebabkan engine bawah dia standard. Pada aku besar ni dah cukup dah. Lubang exhaust pun sama, dia punya licin, dia punya kona, semua pada aku dah ngam. So aku tak ada nak touch up apa dia punya head. Betul-betul PMP je. Yang ni betul-betul senang nak pasang, bukan payah nak pasang eh. So ni plug and play, aku tinggal pasang saja dia punya head. Untuk bearing cam, bearing cam aku akan ambil pada head lama dia. Sebab bearing cam dia pun yang asal tu memang dah cun-cun. Jadi sampai masanya untuk pemasangan head block. So aku pasang head block. Nanti aku akan pasang sebelah magnet. Kalau tak ada apa, kita terus naik enjin. Okay, aku sekarang dah siap pasang dia punya head block. So macam yang korang nampak dekat screen korang, aku ada pasang dia punya cam stopper UMA dengan cam UMA R1 untuk head dia lah, dekat bahagian head. So yang korang nampak sekarang ni gambar timing gear dia aku potong sikit dekat hujung skru yang keluar tu, sebab dia akan langgar dekat dia punya cam stopper eh. Cam stopper rumah tu dia akan laga belakang tu. Jadi kita kena potong dekat bahagian skru belakang dia ni. Okey, jadi water pump aku dah masuk dah, water pump tobaki. Water pump tobaki ni macam korang tahu lah, dia agak lebih tebal. So ada satu skru dekat bahagian tepi atas, korang kena tukar yang panjang sikit. Cap Leo aku dah pasang siap. Okey, head ni aku lupa nak cakap tadi, didatangkan untuk Y15. So sensor dia ni sensor untuk Y15 lah, tapi tak ada masalah untuk LC sebab aku pun dah biasa buat. LC punya soket untuk sensor kipas ni dia besar, jadi kita boleh cocok dia stay fit. Okay, sekarang bahagian intake pula. Intake dia jap. Okay, so intake dia ni aku porting eh, aku porting sebab aku nak bagi dekat bahagian dalam tu antara intake dengan dengan head. Dia punya apa orang kata, flow dia tu tak ada gangguan lah. So aku dah porting cun-cun dalam dia. Macam yang korang tahu tadi pun aku dah bagi tahu dah, dia punya head memang aku tak ada usik langsung. So head ni aku betul-betul PNP sahaja eh, bukan payah nak pasang eh. So aku PNP sahaja. Sekarang aku tinggal nak santet engine ni dekat X1R2. Okay, jom kita pasang. Okay, alhamdulillah motor ni aku dah siapkan dah. So enjin aku dah siap pasang. Macam yang kau nampak tadi, aku dah siap pasang. Hari ni aku agak penat sebab aku seorang, enjin aku pun naikkan seorang-seorang. Jadi aku lupa nak cakap tadi, aku ada pasang temperature punya sensor. So dia nak pasang meter temperature, cuma kejap lagi aku set up lah. Dia punya meter tak sempat lagi. Tapi exhaust dia pakai Spada cutting standard, kepala depan 32, straight 32. Yang lain semua dalam keadaan baik. Owner minta bypasskan kipas sebab belum ni dia jalan auto, jadi dia nak aku bypasskan kipas. So kipas dah bypass dah. Sekarang carburetor tobaki, trompet aku ambil trompet asal dia. Memang matching lah sebab dia biru dengan biru kan. Hose ni aku tukarkan baru sebab hose dia dah cukup-cukup je, pendek.
Carburetor ni aku betul-betul PMP, manual pellet yang ada kat dalam dia. Nanti aku akan setting ah motor ni. Aku akan setting sebab yang aku PMP ni aku tak tahu lagi dia punya saiz manual pellet berapa. Tapi dia dah dapat respon yang ngam, cuma minyak kita tak sure lagi lah FR dia cukup atau tak, minyak cun-cun atau tak. Jadi aku perlu setting juga. Esok insyaAllah aku akan setting motor ni cun-cun. Jadi jom kita dengar bunyi engine dia macam mana. Engine ni dia ada bunyi dekat bahagian clutch sikit eh, sebab clutch dia tak di rebat. Kalau rebat pun kebiasaan ni dia agak kurang tahan. Sebulan dua bulan kita sentap 2-3 kali, rebat tu dah start bunyi. Jadi motor alhamdulillah respon semua cun, tak ada apa-apa. Cuma sprocket lah kena adjust balik, sebab motor ni dah 6 speed bukan 5 speed lagi. Mungkin cukup sampai sini untuk video X1R. Kalau ada kelapangan bila dah set cun-cun, sprocket semua dah cun, aku try tanya owner macam mana. Kalau owner okey, mungkin adalah payung-payung GPS untuk motor ni. Sebab pada aku motor ni semuanya dah perfect, tinggal kita setting bagi cun-cun sahaja. Tinggal tunggu time untuk lock lah. Mungkin bulan 11, bulan 12 ni orang dah start gian eh, dah boleh rentas sebabnya. Jadi orang dah tak sabar nak lock throttle. Tangan ni dah gatal nak pegang throttle eh. Jadi cukup sampai sini saja video untuk kali ni. Stay tune, nantikan video aku yang seterusnya. Jangan lupa RS150 dalam proses. Aku insyaAllah dalam masa terdekat aku terus buat video untuk naikkan engine. And kita dengar dia punya engine macam mana. Ada yes ke tak respon engine dia. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Ciao.